Yeah, welcome back to my channel, guys. Ya, kembali lagi di vlog saya, guys. Ya, hari ini saya mau jualan di PT SKD, yaitu di kilometer berapa? 54 dari Cantik. Ya, nanti di sana ada perkampungan namanya Kampung Nangka, Kampung Selobakung, ya, sama perusahaan pabrik. Oke, okay, ini sama mobil saya. Oke, okay. Apa ya? Nah, ini baru manasin dulu. Panasin dulu biar nggak apa ya? Ya biar enak mobilnya, biar oli-olinya tuh masuk naik ke dalam, naik-naik kan nggak ya, biar lancar mesinnya kalau dia jalan lagi. Tuh ini depan saya tuh jalan raya, guys. Jalan raya, guys. Nih. Ya, kita itu berada di kilometer 74. Kalau mau mampir sini aja, tunggu di sini. Tapi adanya kalau malam, ya. Kalau pagi sudah berangkat. Ini jam 7. Ini mau berangkat sudah. Ya, mungkin udah bisa ini. Ya, panas. Oke, kita langsung berangkat ke berangkat ke PT SKD. Taruh mana ya, sini ya. Oke, okay, guys. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan gue. Tutup pagar dulu, guys. Oke, okay, guys, sudah. Pagar sudah dikunci. Oke. Okay. Kalian pasti mau lihat jalannya di mana. Nih. Sini aja, guys. Nah, sini ya. Oke. Okay. Nah. Nah. Ini adalah tempat rumah saya, guys. Ada truk. Keterangan. Tutup dulu, guys. Ya, ini adalah tetangga-tetangga saya, guys, di kilometer 74. Ya, 74 di sini. Di sini ada ceweknya, guys. Tapi nggak pernah keluar orang ini. Orangnya jualan. Kalau beli apa cukup soalnya ya gitu, guys, susah diajak keluar. Ini adalah tinggal
magicnya Pak Non gitu. Tangga ini ada besi di jalan ini. Ya tetangga-tetangga semua di sini. Tapi nggak apa namanya. Ini tikungan tajam di kilometer 3. Ya habis tikungan tajam ini kan pasti langsung masuk di kawasan desa seluruh ke desa di depan. Ini mau hajatan nih ya? Oh iya ini mau paling nggak ada undangan kemarin nih. Ya tetap stay aja, nanti kalau sudah sampai aku review lagi di SKD itu guys. Let's go ke sana. Adalah PT SKD guys. Kita belok kiri, ke kanan kok kiri. Kita masuk SKD, kita laporan dulu sebelum masuk. Berangkat. Siapa? Ya ini guys, kita masuk di PT SKD. Walaupun jalannya tanah, latrin, tapi kita harus taati peraturan lalu lintas di sini. Kalau pakai motor ya harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, tilang. Pecat ini dari pabrik. Ya semua itu harus pakai peraturan. Kalau nggak ada peraturan, jadi apa ini? Ya, seperti inilah. Sekali panas sekali, guys. Ya, oke, nanti lanjut ke sana. Hey guys, ini ada halangan merintang jalannya itu guys. Bisa kayak gitu guys. Gimana ini guys? Akan nanti kepatat. Aduh gimana ini? Kita coba aja. Tahu bisa. Oh itu ada mobil. Kita lihat dulu lewat mana. Ini pokok. Mobilku becek nih, becek. Motor sekali. Oh ternyata bisa guys. Maaf video saya sulap terus. Yaudah guys, nanti kesana. Nah, guys, kita sampai sudah di Kampung Nate Baru nih. Kampung Nate apa ya? Kampung Nangka, yaitu terletak di PT SKD di dalam guys. Nih ada cewek guys. Hai mbak, kok senyum mas guys? Kita coba masuk gimana perkampungannya.
sini tabrak. Wah. Ini guys, kampungnya guys. Mobil gak bisa jalan di sini. Biasanya motor. Biasanya ada airnya tapi kering. Kering. Mana orang? Ya Pak. Airnya kering. Seharusnya view-nya bagus guys, tapi ini kering airnya. Biasanya airnya sampai sini, tapi ini musim kemarau, jadi ya kebanyakan suket. Nah itu guys kampungannya. Tapi kemana orang, padahal nggak ada guys. Itu guys kampungnya guys. Guys tadi ketemu cewek malah kabur masuk ke rumah guys. Udah kita lanjut guys, balik lagi depan ada orang. Nah itu kampungannya. Oke guys, guys tetap stay aja, nanti lanjut ke sana guys.